ya, yang terhormat Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Siang hari ini saya bersama Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan penangkapan ya seorang artis ya, yang kemarin mungkin teman-teman bertanya ya, siapa namanya ya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang ditangkap kemarin itu atas nama Rizky Nazar. Ya, Rizky Nazar, usia 25 tahun, Islam, artis, ya. Kemudian ditangkap TKP-nya itu di Jalan Munggang, Kelurahan Balai Kambang, Keramat Jati ya, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Yang bersangkutan pada saat ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis ganja ya. Kemudian barang bukti yang diamankan itu ganja dengan berat kurang lebih 1 gram. Ya, kemudian saat ini sedang dilakukan pemeriksaan ya. Belum bisa dihadirkan dulu ya karena masih lakukan pemeriksaan terkait dengan dari mana yang bersangkutan mendapatkannya ya. Karena masih diburu oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Demikian ya. Jadi untuk hal ini sementara itu dulu yang bisa sampaikan ya. Jadi adapun kalau teman-teman bertanya kaitannya dengan dua public figure yang lain, ini tidak ada kaitannya ya. Jadi dan mereka juga akan menggunakan narkoba jenisnya yang berbeda ya. Demikian ya. Terima kasih ya. Perlu penangkapannya Pak? Nanti disampaikan besok rilisnya lengkapnya. Ya. Besok ya. Nanti di. Yang nangkep siapa Pak? Iya, Polres Metro Jakarta Selatan ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.